Masukkan tanah ke dalam polybag ataupun media. Namun sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus pakai sarung tangan supaya tetap sehat dan juga tidak terlalu jorok lah ya. Ini sarung tangan digunakan untuk menghindari banyaknya penyakit yang mungkin ada di tanah tersebut. Oke, kita pakai dengan baik. Ini seperti ini, nanti kamu bisa juga pakai ada yang sarung tangan yang plastik. Oke, sekarang kita masukkan tanahnya ke polybag. Di sini kita pakai polybag, kamu bisa pakai juga media lain yang lebih bagus bisa, tapi polybag tidak masalah karena dia juga bisa menahan tanah cukup banyak. Oke, kita lihat ini ada tanahnya. Oke, jadi kamu bisa lihat tanah yang kita pakai di sini itu tanah yang sudah dicampur dengan rumput-rumput yang sudah dihaluskan, dan kalau ada batu seperti ini dibuang ya, jangan dipakai, dibuang. Jadi tanahnya usahakan tanah yang subur. Oke, tanah subur itu tanah hitam juga tidak masalah karena memiliki humus yang banyak, suara yang bagus biar nanti tanamannya cepat tumbuh. Yang pertama tadi adalah kita memasukkan tanah ke dalam polybag, pastikan tanahnya tanah yang subur. Yang kedua kita basahin dan berikan air, pastikan air volumenya cukup banyak dan dia memang benar-benar basah sampai ke bawah. Yang ketiga adalah kita tanamkan bibitnya, kita semai bibitnya dan kita tutup kembali, dan usahakan bibitnya itu berjarak, jangan sama, jadi ada jarak sekitar 5-6 cm. Itu aja untuk tanaman buncis, kita akan tunggu perkembangannya dan kita akan buat lagi bagaimana perkembangan buncis ini dari hari pertama sampai hari minggu depan. Kan untuk kamu selalu cek tugas di Komodo, itu sudah saya lampirkan tugasnya nanti ada di file Komodo kamu. Kamu cek, kerjakan dengan baik dan kumpul tepat waktu supaya kamu tidak mengalami pengurangan nilai ataupun poin. Kumpul tepat waktu, kerjakan dengan baik.